Untuk mengingatkan bahaya virus corona, gugus tugas penanganan COVID-19 Banjarnegara punya cara yang tak biasa, yakni mengarak 5 peti jenazah keliling kota dengan menggunakan mobil bak terbuka. Hal ini juga untuk mencegah masyarakat agar tak memadati pusat perbelanjaan jelang hari raya. Gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Banjarnegara punya cara unik untuk menggugah kesadaran masyarakat akan bahaya virus corona. Cara tersebut adalah dengan mengarak 5 peti mati yang bertuliskan peti jenazah corona keliling kota selama 3 hari, yakni dimulai dari tanggal 21 hingga 23 Mei 2020. Bukan hanya itu, para petugas yang membawa peti-peti tersebut menggunakan mobil bak terbuka juga memberikan imbauan kepada warga dengan pengeras suara. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah kerumunan warga di pusat perbelanjaan, terutama saat menjelang Lebaran. Dikutip dari Kompas.com, Bupati Banjarnegara Budi Sarawono mengatakan maksud dan tujuannya memilih peti mati sebagai media untuk meningkatkan kesadaran warga terhadap COVID-19. Saat dikonfirmasi pada Sabtu 23 Mei 2020, Budi mengatakan peti jenazah merupakan simbol bahaya penyebaran COVID-19. Ia pun mengimbau masyarakat Banjarnegara untuk mematuhi protokol kesehatan agar tak terinfeksi COVID-19. Terlebih, jumlah kasus COVID-19 di Banjarnegara sudah terkendali. Bukan cuma itu, pria yang akrab disapa Wing Chin ini meminta masyarakat agar menghargai para tenaga medis yang sudah mengorbankan waktu, tenaga, dan keahliannya dalam menangani pasien COVID-19. Demikian informasi kali ini, simak terus informasi lainnya hanya di WoW Update di YouTube Tribun WoW Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!